Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat para hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Kami haturkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian di Kampus Bela Negara Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, kita senantiasa diberi kesehatan untuk dapat hadir dan menyaksikan jalannya acara sidang senat terbuka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan Guru Besar Tidak Tetap Ilmu Pertahanan Bidang Kesehatan Militer Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Senat Akademik dan Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Republik Indonesia memasuki ruang sidang.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Rabu tanggal 12 Januari 2022, pukul 09.15 waktu Indonesia Barat, sidang Senat Terbuka Universitas Pertahanan Republik Indonesia dalam rangka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan Guru Besar Tidak Tetap Ilmu Pertahanan Bidang Kesehatan Militer, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, Dr. Dr. Terawan Agus Putranto, secara resmi saya nyatakan dibuka. Sambutan Ketua Senat Akademi Universitas Pertahanan Republik Indonesia kepada Laksamana Madya TNI, Profesor Dr. Amarullah Oktavian, ST, MSc, DESD, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Wahyu Sakti Tenggono. Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Abdullah Mahmud Hendro Priyono beserta Ibu. Yang mewakili para Kepala Staf Angkatan, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsio, Irjen Kemhan, Irjen TNI, Kepala Rumah Sakit RSPAD, Ketua Konsil Kedokteran, para rektor atau yang mewakili, para guru besar Universitas Pertahanan Republik Indonesia, dan guru besar dari berbagai universitas, para dosen, mahasiswa, kadet mahasiswa, dan segenap civitas akademika Universitas Pertahanan Republik Indonesia, segenap tamu dan hadirin sekalian yang berbahagia, serta yang paling membanggakan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, Dr. Dr. Terawan Agus Putranto. Selamat pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahan rahmat-Nya. Kita semua dapat hadir pada sidang Senat terbuka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan Guru Besar Tidak Tetap Ilmu Pertahanan Bidang Kesehatan Militer pada Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Dr. Terawan Agus Putranto. Selaku Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat datang di Kampus Bela Negara Sentul dan terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya, atas nama segenap civitas akademika, saya mengucapkan selamat kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Dr. Terawan Agus Putranto atas pencapaian prestasi akademik yang membanggakan ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada keluarga besar Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Dr. Terawan Agus Putranto atas peran penting, doa, dan dukungan yang diberikan selama ini. Tidak lupa, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada tim ahli penilai kelayakan dan Senat Akademik Universitas Pertahanan Republik Indonesia atas hasil penilaian kelayakan dan terselenggaranya sidang Senat terbuka pengukuhan Profesor Kehormatan pada pagi hari ini. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para profesor dari dalam negeri dan luar negeri yang telah memberikan rekomendasi akademik dan promosi kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Dr. Terawan Agus Putranto, yaitu Profesor Dr. Taruna Ikrar, Guru Besar Bidang Biomedical and Neurobiology di School of Biomedical Science, Pacific Health Science University, California, Amerika Serikat, sekaligus Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Lampung. Profesor Dr. Dr. Kristania Rus Effendi, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung. Profesor Dr. Matt Fred Friedrich, Director Department Applied Cellular Medicine, University Hospital, Universitas Klinikum Karlsruhe, Holstein, Jerman. Profesor Hans Eierstadt, Professor of Anatomy and Neurobiology and Professor of Neurosurgery, University of California at Irvine, Amerika Serikat, sekaligus Professor of Neuroscience, Keio University, Jepang. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia dan semua pihak yang telah bekerja keras
demi terselenggaranya sidang senat terbuka ini. Sidang senat yang saya muliakan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Dr. Terawan Agus Putranto adalah sosok pribadi prajurit TNI yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan prestasi luar biasa sepanjang karir di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dedikasi dan pengabdian yang diberikan sebagai tenaga medis di berbagai rumah sakit TNI banyak mendapat penghargaan. Beberapa kali tergabung ke dalam Satuan Tugas Operasi Militer juga telah dilaksanakan dengan tuntas. Pengalaman dan keterampilan sebagai prajurit TNI sekaligus tenaga medis sepanjang karir merupakan bekal penting ketika ditunjuk menjadi tim dokter kepresidenan mulai tahun 2009 hingga menjabat Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto periode 2015-2019. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menunjuk sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2019-2020. Selain jabatan penting yang diemban di dalam negeri, beliau juga dipercaya sebagai Ketua World International Committee of Military Medicine periode 2015-2017. Selama ini beliau juga dikenal sebagai tenaga medis yang kreatif dan inovatif. Beberapa karya ilmiah di bidang kesehatan militer mendapat pengakuan dan penghargaan internasional selama beberapa tahun. Sidang Senat yang saya muliakan. Seperti kita ketahui bersama bahwa kesehatan militer merupakan bagian dari sistem pertahanan di banyak negara termasuk di Indonesia. Berbagai teori dan buku referensi banyak membahas peran penting kesehatan militer baik pada masa damai maupun pada masa perang dalam menjaga kualitas kesehatan para prajurit dan bahkan meningkatkan kapasitas dan fasilitas kesehatan dalam manajemen sumber daya pertahanan. Kesehatan militer juga sangat berpengaruh terhadap banyak aspek dalam keberhasilan manajemen pertahanan. Sejarah dunia juga mencatat peran penting kesehatan militer menghadapi pandemi dari masa ke masa. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 saat ini, kerjasama antar militer berbagai negara juga dipimpin satuan-satuan kesehatan militer. Demikian pula Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI juga meningkatkan berbagai kerjasama dengan banyak pihak dalam bidang kesehatan militer. Saat ini, kesehatan militer menjadi instrumen vital dalam penyelenggaraan diplomasi pertahanan. Sidang Senat yang saya muliakan. Seluruh ide, gagasan, dan karya ilmiah di bidang kesehatan ilmiah militer sebagai prajurit TNI yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejuangan merupakan penilaian akhir kelayakan Letnan Jenderal TNI Dr. Dr. Terawan Agus Putranto untuk menerima pengukuhan gelar Profesor Kehormatan. Pengukuhan gelar Profesor Kehormatan kepada pejabat negara dan atau mantan pejabat negara dengan pengetahuan tajib dan jasa yang luar biasa dapat menjadi tradisi intelektual sebagaimana lazimnya berlaku di Universitas Pertahanan negara-negara lain. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan sidang Senat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam bela negara. Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia oleh Sekretaris Senat Akademik Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Keputusan Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia nomor KEP -19/Romawi 1/2022 tentang penganugerahan Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap Ilmu Pertahanan Bidang Kesehatan Militer Fakultas Manajemen Pertahanan
Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia tentang penganugerahan Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap Ilmu Pertahanan Bidang Kesehatan Militer Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kesatu, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022, menganugerahkan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap Bidang Kesehatan Militer Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Dr. Terawan Agus Putranto, Spesialis Radiologi Konsultan Radiologi Intervensi. Kedua, memberikan hak dan kewajiban sebagai Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, mewajibkan untuk tunduk dan taat kepada peraturan yang berlaku serta mengembangkan ilmu pertahanan. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 10 Januari 2022, Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia tertanda Profesor Dr. Insinyur Amarullah Oktavian, STMSC, DESD, Laksamana Madya, TNI. Riwayat hidup singkat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Dr. Terawan Agus Putranto, Spesialis Radiologi Konsultan Radiologi Intervensi. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Dr. Terawan Agus Putranto, Spesialis Radiologi Konsultan Radiologi Intervensi, lahir di Kota Yogyakarta pada tanggal 5 Agustus 1964. Dari pasangan Bapak dan Ibu Sudarno, anak keempat dari 8 bersaudara, tinggal di Yogyakarta sejak kecil hingga lulus kuliah menjadi dokter umum. Menyelesaikan pendidikannya sebagai dokter umum dari Fakultas Kedokteran UGM. Setelah lulus menjadi sarjana kedokteran, rasa cintanya pada negara Republik Indonesia beliau tunjukkan dengan mengikuti pendidikan militer pada tahun 1989. Beliau memiliki hobi, yaitu touring dengan menggunakan sepeda motor. Hobi itu pula yang mempertemukan pujaan hatinya. Pada tahun 1993, beliau mempersunting gadis idamannya, yaitu Ibu Esther Dahliana, yang merupakan putri dari pasangan Bapak dan Ibu HR Hartono. Sejak saat itu, Ibu Esther terus mendampingi dan mendukung baik dalam karir kemiliteran maupun di bidang medis. Beliau mengikuti pendidikan dokter spesialis radiologi di Fakultas Kedokteran Unair Surabaya dan lulus menjadi dokter spesialis radiologi pada tahun 2004. Lalu memulai program doktoralnya di Fakultas Kedokteran Unhas pada tahun 2013 dan menjadi dokter pada tahun 2016. Setelah lulus menjadi dokter spesialis radiologi, berbagai pelatihan mengenai radiologi intervensi diikuti dengan antusias baik di dalam maupun di luar negeri dan menjadi konsultan di bidang radiologi intervensi pada tahun 2006. Pendidikan militer yang diikuti adalah SEPA Mesuk tahun 1989 sampai di Kelapa II tahun 1999. Menerima gelar dan penghargaan militer tertinggi yaitu Bintang Mahaputra Nararia dan menerima banyak penghargaan umum. Adapun riwayat kepangkatan militer Brigadir Jenderal TNI pada tahun 2013
Mayor Jenderal TNI pada tahun 2016 dan Letnan Jenderal TNI pada tahun 2019. Dr. Terawan terus mengabdikan keilmuannya baik di bidang militer maupun di bidang medis. Pada tahun 2015 sampai dengan 2019, beliau memimpin Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Beberapa kebijakan hebat diambil demi kemajuan Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Di antaranya mengubah sistem manajemen RSPAD Gatot Subroto menjadi Badan Layanan Umum atau BLU pada tahun 2017. Pada saat Dr. Terawan menjadi Ketua ICMM, aktif melakukan koordinasi bilateral dengan WHO di Geneva untuk persiapan pelaksanaan tabletop exercise, kolaborasi sipil dan militer dalam rangka meningkatkan ketahanan kesehatan global, regional, dan nasional. Sepanjang perjalanan karirnya, beliau aktif dalam beberapa organisasi dan menjadi Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia, World International Committee of Military Medicine, dan ASEAN Association of Radiology. Selama menjadi Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, beliau membangun kerjasama dengan Jerman dalam bidang riset dan pelayanan kesehatan. Prestasi gemilang kepemimpinan Dr. Terawan menjadi Ketua ICMM, yaitu berhasil menerima negara Palestina menjadi anggota ICMM dan sukses dalam penyelenggaraan Kongres 41 ICMM di Bali. Sebagai militer dan dokter spesialis radiologi intervensi, Dr. Terawan juga tertarik pada penelitian dan mengajar serta melakukan beberapa pengembangan pada tindakan digital subtraction angiography atau DSA untuk pasien stroke, autism, hipertrofi prostat, kanker hati maupun kanker solid lainnya. Beliau banyak menulis karya ilmiah dan berbagi ilmu dengan para mahasiswa kedokteran sebagai dosen. Tidak hanya karya ilmiah berupa jurnal, beliau juga aktif dalam menulis beberapa buku kedokteran. Setelah itu, Dr. Terawan menjabat menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Mengubah defisit BPJS menjadi profit yang diumumkan pada bulan Januari 2021. Mengubah pengadaan barang dan jasa dari pengadaan sektoral menjadi pengadaan nasional melalui pelibatan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau LKPP, sehingga terjadi efisiensi harga. Dalam perjalanan karirnya sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dengan berbagai dinamika untuk menjaga ketahanan kesehatan nasional. Sebagai seorang prajurit TNI, negarawan, akademisi, dan profesional karena dianggap telah berjasa dan berkarya luar biasa bagi ilmu pertahanan bidang kesehatan militer.
teknologi, dan berjasa dalam bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan. Purna tugas tidak menghentikan kiprahnya di dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Melayani pasien tetap dilakukan. Riset dan inovasi terus berlangsung. Vaksin Nusantara menjadi salah satu riset yang beliau tekuni. Semoga menjadi jalan membantu pemerintah, bangsa, dan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ada pepatah yang dipedomani Dr. Terawan. Ojo golek jenang, dak jenengmu pliket. Golek o jeneng, ben jenangi katut. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan kesehatan dalam membangun bangsa dan negara tercinta. Persiapan pengukuhan gelar Profesor Kehormatan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dimohon kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Dr. Terawan Agus Putranto, Spesialis Radiologi Konsultan Radiologi Intervensi, menempatkan diri di depan. Pengukuhan gelar Profesor Kehormatan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Pertahanan Republik Indonesia oleh Ketua Senat Akademik Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Orasi ilmiah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dr. Terawan Agus Putranto, Spesialis Radiologi Konsultan Radiologi Intervensi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Wahyu Sakti Tenggoro, Wakil Ketua DPR RI Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad, yang kami hormati Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara, atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala BRIN, pimpinan dan anggota Senat Akademik Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Rektor, para Wakil Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia, pimpinan dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Republik Indonesia, para pejabat militer dan sipil, beserta para tamu undangan lainnya.
Hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan berkah dan karunia-Nya kita dapat menghadiri acara pengukuhan guru besar pada hari ini. Ucapan terima kasih yang tulus saya ucapkan kepada hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir serta mendengarkan pidato ilmiah dalam rangka pengukuhan saya sebagai guru besar dengan judul Peran Kesehatan Militer dalam Mendukung Ketahanan Kesehatan Nasional. Bapak dan Ibu sekalian, pada saat ini seiring dengan majunya perkembangan ilmu dan teknologi menyebabkan terciptanya globalisasi dalam berbagai bidang, hal ini membuat tantangan yang kita hadapi menjadi semakin kompleks dan dapat berimplikasi pada pertahanan negara. Tantangan yang ada pada saat ini tidak hanya ancaman di bidang militer, namun juga ancaman pada bidang non-militer ataupun gabungan dari keduanya. Kesehatan militer merupakan bagian dari sistem pertahanan negara dalam menghadapi tantangan tersebut. Dalam mengemban tugas pokok sebagai TNI, terutama dalam hal menegakkan kedaulatan, menciptakan perdamaian, serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan strategi militer yang bersifat komprehensif, baik itu strategi operasi militer perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMSP. Kesehatan militer tentunya merupakan bagian dari strategi militer yang dipergunakan untuk menjaga serta memajukan negara Republik Indonesia tercinta. Awal kemajuan ilmu kesehatan militer. Kemajuan ilmu medis pada saat ini diawali dengan kemajuan kesehatan militer yang terjadi pada saat perang saudara di Amerika Serikat. Hal ini berlandaskan sistem kerja yang terorganisir dan memiliki strategi. Pada bulan Agustus 1862, Jonathan Letterman, Direktur Kesehatan Tentara Potomac, menciptakan sistem ambulan yang lebih terorganisir dan petugas medis serta pembawa tanduk terlatih untuk mengevakuasi tentara serta sistem perawatan berlapis sesuai dengan triase untuk tentara yang terluka di medan perang. Strategi tersebut juga diadopsi oleh tentara Konfederasi. Sistem ini merupakan strategi yang efektif untuk dapat menolong banyak orang. Tingkat perawatan yang dimaksud adalah pos pertolongan lapangan yang biasanya langsung di medan perang untuk menangani tentara yang mengalami luka ringan. Rumah sakit lapangan yang terletak di daerah yang lebih aman di medan perang, di luar medan perang, untuk menangani tentara yang mengalami luka sedang yang tidak dapat ditangani di lapangan. Dan sistem rumah sakit umum di sebagian besar kota besar untuk menangani tentara yang mengalami luka berat namun dalam keadaan stabil. Rencana Letterman akhirnya menjadi dasar sistem evakuasi militer saat ini. Sistem ini membuat rumah sakit menjadi tempat hadirnya pengharapan dan kesembuhan, bukan hanya tempat yang mengantarkan orang menuju kematian. Selain sistem triase, masuknya tenaga medis perempuan ke dalam profesi keperawatan memiliki dampak yang besar pada perawatan medis. Perawat perempuan sangat diperlukan selama perang. Para dokter menyadari bahwa kontribusi mereka sangat berperan dalam merawat pasien. Oleh karena hal ini, lahirlah profesi keperawatan. Karena banyaknya pasien yang terluka yang harus dirawat oleh dokter, maka teknik bedah dan pengelolaan luka traumatis meningkat pesat. Dari situ muncullah para spesialisasi kedokteran. Program spesialisasi yang diperlukan saat itu adalah kedokteran ortopedi, bedah plastik, bedah saraf, dan prostetik. Rumah sakit dengan fasilitas lengkap mulai didirikan. Yang paling terkenal diantaranya adalah rumah sakit di Atlanta, Georgia, yang didirikan oleh Dr. James Baxter Bean untuk merawat tentara dan korban perang dengan cedera maksilofasial. Tidak hanya ilmu di bidang bedah yang mengalami perkembangan, namun juga teknik anestesi umum digunakan secara luas dalam penanganan korban perang, hingga akhirnya dapat diterima oleh publik. Membalsam orang mati juga menjadi hal yang biasa. Teknologi kesehatan dan pengetahuan ilmiah telah berubah secara drastis sejak perang saudara. Tetapi prinsip dasar kesehatan militer tetap sama, yaitu
lokasi tenaga medis di area aman yang terdekat dengan pertempuran, evakuasi cepat korban yang luka, dan penyediaan obat-obatan serta peralatan yang memadai. Hal ini menjadi penting dalam tujuan menyelamatkan nyawa tentara. Seluruh hal yang terjadi sepanjang sejarah kesehatan militer dan perkembangan teknik yang dibuat oleh militer menjadi landasan dari perkembangan ilmu kesehatan di masyarakat sipil dan bermanfaat bagi seluruh penduduk di dunia, termasuk di Republik Indonesia. Kesehatan mata, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, menyebutkan mengenai kesehatan matra dalam Permenkes nomor 61 tahun 2013. Kesehatan matra adalah upaya kesehatan dalam bentuk khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang serba berubah secara bermakna, baik di lingkungan darat, laut, maupun udara. Terdapat 3 jenis kesehatan matra, yaitu sebagai berikut. Pertama, kesehatan lapangan adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan di darat yang bersifat temporer pada lingkungan yang berubah. Kedua, kesehatan kelautan dan bawah air adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan di laut dan berhubungan dengan keadaan lingkungan yang bertekanan tinggi atau hiperbarik. Yang ketiga, kesehatan kedirgantaraan adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan penerbangan dan kesehatan ruang angkasa dengan keadaan lingkungan yang bertekanan rendah atau hipobarik. Ketiga jenis kesehatan matra tersebut dilaksanakan dan diterapkan sejak dahulu oleh kaum militer di dunia, termasuk TNI. Bahkan tiap angkatan memiliki lembaga kesehatan matra, yaitu Lakesme, TNI Angkatan Darat, Lakesla, TNI Angkatan Laut, dan Lakespra, TNI Angkatan Udara. Organisasi Kesehatan Militer ini, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat keputusan Presiden nomor 36 tahun 2014 yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 2014 mengenai penetapan keanggotaan Indonesia pada The International Committee of Military Medicine atau ICMM. Hal tersebut merupakan landasan dan pengukuhan bagi Indonesia untuk memberikan dukungan penuh dan kontribusi nyata bagi kesehatan militer di Indonesia dan forum-forum internasional. ICMM adalah organisasi internasional bagi para personel kesehatan militer di seluruh dunia. ICMM tidak hanya berfungsi sebagai wadah, tetapi juga mempersiapkan standar operasional prosedur, memberikan pelatihan kesehatan, dan juga fasilitas pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan. ICMM bertujuan untuk meningkatkan dan menguatkan hubungan antar personel kesehatan militer, serta sebagai sarana kontak untuk meningkatkan kerjasama yang saling melengkapi dan membangun kepercayaan di antara dinas kesehatan militer dari negara anggotanya. ICMM digagas saat seminar US Military Medical Officer Association atau AMSUS pada tahun 1920. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, dirasakan kurangnya perhatian pada korban perang dan perlunya kebutuhan kooperasi dan koordinasi yang lebih di antara unsur medis angkatan bersenjata sedunia. Oleh karena itu, Kapten William S. Brandreth dari US Navy dan Commander Medical Officer Ulysses Thompson dari Belgium menggagas pembentukan sebuah organisasi internasional, yaitu Armed Force Medical Services pada seminar US Military Medical Officer Association atau AMSUS yang ke-28. Pemerintah Belgia mendukung konsep tersebut dan pada bulan Juli 1921 di Brussels, Belgia dilaksanakan International Congress of Military Medicine and Pharmacy yang pertama dan menghasilkan the International Committee of Military Medicine and Pharmacy atau ICMMP. Negara-negara yang menjadi pendukung pertama dari ICMMP atau the funding countries adalah Belgia, Brasil, Prancis, Italia, Spanyol, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada 28 April 1990, ICMMP menjadi ICMM atau the International Committee of Military Medicine.
Sekarang ICMM telah mempunyai anggota sebanyak 117 negara. ICMM diakui oleh WHO sebagai organisasi internasional. Pada regional group meeting untuk ICMM World Congress on Military Medicine ke-40 yang diselenggarakan di Jeddah, Saudi Arabia, Ketua Delegasi RI menyampaikan presentasi kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah World Congress International Committee of Military Medicine ke-41. Pada saat itu diputuskan bahwa negara Republik Indonesia menjadi tuan rumah dari World Congress International Committee of Military Medicine ke-41 yang diselenggarakan pada tahun 2015. Sejak saat itu hingga tahun 2017, saya terpilih menjadi ICMM Chairman dan hingga saat ini sebagai ICMM Honorary Chairman. Sumbangan Indonesia pada dunia. Pada tahun 2017, TNI sebagai Ketua Umum Dunia dari ICMM bersama dengan Kementerian Kesehatan RI yang juga sebagai salah satu Ketua Troika Global Health Security Agenda atau GHSA dan Kemenko Polhukam RI mengajukan inisiatif kepada Markas Besar WHO di Geneva untuk mengadakan suatu kegiatan yang bertujuan menguatkan country health system, international health regulation, dan global health security preparedness yang rencananya akan diselenggarakan di Jakarta pada semester 2 tahun 2017. Badan Dunia WHO menganggap peran penting TNI dalam mengkampanyekan ketahanan kesehatan global dan mengundang delegasi TNI untuk membicarakan rencana tabletop exercise dalam materi health security dan biodefense yang melibatkan pelaku kesehatan internasional dari lingkungan militer dan sipil. Pertemuan TNI dan WHO mengagendakan pembicaraan kemitraan operasional dalam hal country health emergency preparedness, international health regulation, global health security, termasuk di dalamnya adalah joint external evaluation bersama dengan komponen kesehatan lainnya seperti ICMM dan GHSA. International Conference and Tabletop Exercise on Global Health Security tahun 2017 ini diikuti oleh 208 peserta yang terdiri dari 86 personel TNI, 104 orang dari negara peserta, dan 18 orang dari WHO yang berlangsung selama 4 hari dari tanggal 23 hingga 26 Oktober 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat dan dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Para pakar kesehatan militer dan sipil dalam kegiatan tersebut menghasilkan kesepakatan di Jakarta Call for Action, suatu seruan untuk kerjasama antara militer dan sipil. Dalam di Jakarta Call for Action disebutkan bahwa kesehatan dan keamanan tidak dapat dipisahkan dan saling terkait karena keamanan kesehatan nasional bergantung pada kontribusi semua pemangku kepentingan nasional yang relevan serta kolaborasi yang efektif antara kesehatan sipil dan militer dan instansi keamanan lainnya seperti imigrasi dan penegakan hukum sangat penting melalui pendekatan yang menyeluruh mengenai kesiapsiagaan terhadap kejadian darurat kesehatan. Dengan bergabung dalam latihan kesiapsiagaan bersama, maka dapat terjadi kolaborasi keamanan kesehatan yang kuat antar negara. Maksud dari kesepakatan ini adalah melakukan latihan simulasi fungsional gabungan untuk membangun dan mempertahankan kapasitas kelembagaan guna meningkatkan respon bersama yang efektif. Untuk menjalin kemitraan strategis, inti dari kesepakatan ini adalah kemitraan internasional, subregional, regional, dan global yang strategis antara instansi sipil dan militer, pemangku kepentingan bidang kesehatan, organisasi internasional, donor, LSM, dan sektor swasta akan memainkan peran penting dalam memberikan keamanan kesehatan global. Pengalaman dan kemampuan Indonesia dalam kolaborasi kerjasama militer dan sipil menjadi suatu role model yang dapat diadopsi oleh negara lain dan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan kerjasama sipil-militer
di negara anggota WHO. Peran kesehatan militer pada ketahanan kesehatan global dan nasional. Kesehatan militer tentunya berpengaruh pada ketahanan kesehatan global dan nasional. Hal ini dapat kita lihat pada saat ini, pandemi COVID-19 berlangsung. Virus corona telah menurunkan kesiapsiagaan militer. Virus tersebut telah menurunkan kemampuan negara-negara untuk maju dan menjadi sebuah ancaman keamanan nasional. Baik pandemi maupun perang adalah peristiwa yang memiliki konsekuensi biologis, politik, dan sosial. Virus corona mengingatkan kita bahwa peperangan di abad ke-21 telah berubah dan menempatkan kesehatan militer dalam dimensi lain, yaitu bagian terdepan dan terpenting. Pertarungan melawan virus memberikan peluang untuk mengkaji ulang doktrin, praktek, serta kebijakan militer yang ada. Secara tradisional, peran utama militer adalah untuk mencegah perang dan melindungi keamanan negara di luar negeri maupun di dalam negeri. Militer juga memiliki peran dalam mengatasi krisis dan bencana saat bangsa membutuhkan. Salah satu alasan kesehatan militer dipanggil untuk menanggapi pandemi adalah karena militer memiliki keunggulan, yaitu sistem penanganan kesehatan terintegrasi yang siap digunakan. Sistem kesehatan ini memiliki keunggulan dalam menanggapi pandemi ini. Gelar cepat struktur kesehatan, jaringan dan keahlian logistik, serta personel yang terlatih dan siap digerakkan untuk menangani krisis kesehatan yang kompleks, baik dalam skala besar dan kecil. Peran kesehatan militer pada saat ini berguna untuk menunjang dan memperkuat kesehatan nasional, ketahanan nasional, serta kesehatan global. Kesehatan global adalah komponen penting untuk memastikan keamanan global. Tiga area fokus kesehatan global adalah, pertama, dukungan dan pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya penelitian dan pengembangan, pengawasan serta pelatihan dan pendidikan dalam kesehatan global. Yang kedua, operasi stabilitas kesehatan dan keterlibatan kemitraan, termasuk bantuan teknis dan kegiatan yang dirancang untuk membangun kepercayaan, mencegah konflik, dan atau meningkatkan kapasitas pemerintah mitra. Yang ketiga, pengurangan ancaman, termasuk kegiatan untuk mendeteksi, mencegah, dan merespon dampak peristiwa biologis alami atau internasional. Ketika terjadi pandemi, ketahanan kesehatan nasional serta global menjadi isu yang penting. Kesiapan kedaruratan kesehatan suatu negara merupakan inti dari kontrol efektif terhadap penyakit infeksi melalui penguatan sistem ketahanan nasional, International Health Regulation dari World Health Organization, dan kesiapan ketahanan kesehatan global. Untuk itu, para pelaku kesehatan sipil maupun militer harus membangun kemitraan global dalam health security, kemandirian, dan kedaulatan vaksin. Selain menjadi isu dalam ketahanan kesehatan global dan nasional, pandemi ini juga membawa perubahan yang besar bagi seluruh tatanan di dunia, termasuk di Indonesia. Seluruh ahli di bidang kesehatan bekerja keras bersama-sama saling bahu-membahu agar dapat mengatasi pandemi COVID-19. Berbagai inovasi dan upaya terus dikembangkan oleh tenaga medis dalam penanganan pandemi COVID-19. Salah satunya adalah VACNUS atau Vaksin Nusantara yang kami kembangkan beserta tim peneliti sebagai salah satu upaya dalam mengatasi pandemi yang melanda dunia. Vaksin berbasis sel dendritik adalah salah satu metode vaksin yang tergolong baru dikembangkan. Vaksin Nusantara dibuat dari sel yang berasal dari tubuh sendiri atau autolog, sehingga efek sampingnya minimal. Aplikasi sel dendritik sebagai pemicu imunitas sebagian besar dikembangkan sebagai imunoterapi keganasan seperti kanker pankreas, tumor Wilm, glioblastoma, melanoma, dan kanker paru. Dari penelitian-penelitian tersebut, sel dendritik dapat memicu respon imun seluler, terutama melalui sel T-CD8. Metode ini aman dan tidak menimbulkan efek samping yang berat. Penelitian-penelitian yang menggunakan metode serupa menunjukkan toksisitas yang sangat kecil.
Kejadian tidak diinginkan atau KTD juga hanya terbatas pada reaksi lokal dan sistemik ringan seperti nyeri pada bekas injeksi. KTD juga hanya bersifat sementara dan hilang dengan atau tanpa pengobatan. Tidak terdapat kejadian tidak diinginkan serius yang dihubungkan dengan penggunaan vaksin sel dendritik ini. Uji klinis fase 1 dan 2 vaksin Nusantara juga menunjukkan hasil yang serupa. Tubuh dapat mentolerir material vaksin Nusantara dengan baik tanpa terjadi reaksi penolakan terhadap benda asing. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, dalam sambutan pada buku mengenal serta membuat vaksin Nusantara, menyatakan bahwa vaksin Nusantara ini merupakan salah satu bentuk pertahanan negara, khususnya di bidang kesehatan, dalam menghadapi perang biologis melawan COVID-19 dan memberikan dukungan terhadap karya anak bangsa ini. Hadirnya vaksin Nusantara dapat menjadi titik terang dari lorong panjang peperangan melawan pandemi COVID-19 bagi dunia, khususnya Indonesia. Sementara itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listio Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa kemampuan suatu negara dalam menanggulangi pandemi COVID-19 akan menjadi kunci kesuksesan dalam mengubah ancaman menjadi suatu peluang untuk melakukan lompatan kemajuan. Salah satu cara untuk menekan penyebaran dan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 adalah pembuatan vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara hadir di waktu yang tepat sebagai solusi untuk keluar dari permasalahan pandemi COVID-19 ini. Keberhasilan pembuatan vaksin Nusantara akan berkontribusi dalam menyelamatkan banyak nyawa rakyat Indonesia. Keberhasilan ini juga menjadi kebanggaan kita bersama sebagai vaksin yang dibuat dan diproduksi dalam negeri. Sebagai penutup, kesehatan militer telah menunjukkan peran pentingnya dalam menyelamatkan nyawa manusia dan mencegah kecacatan, hingga memenangkan peperangan serta menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Perkembangan kesehatan militer telah melahirkan banyak sumbangan bagi dunia kedokteran modern. Kesehatan militer adalah fenomena di bidang kesehatan. Oleh sebab itu, pengembangan selanjutnya membutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, mulai dari praktisi, akademisi, peneliti, pejabat terkait penyusun kebijakan, dan lain-lain. Ucapan terima kasih yang tak terhingga, saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas seluruh rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat dikukuhkan menjadi guru besar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Rasa terima kasih juga saya haturkan kepada Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang mengukuhkan saya sebagai guru besar. Tentunya saya tidak akan bisa mencapai tahap ini jika tidak ada guru-guru yang berjasa dalam hidup saya, yang dengan tulus mengajarkan nilai-nilai kehidupan beserta ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu, saya juga mengucapkan terima kasih bagi guru-guru saya, baik saat SD, SMP, SMA, para dosen yang terus mendukung dan membimbing saya saat saya menamatkan sekolah dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, saat saya menamatkan sekolah dokter spesialis radiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, serta saat saya menyelesaikan program doktoral pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, tidak lupa saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang teramat tulus kepada keluarga saya atas dukungan yang begitu besar yang senantiasa menguatkan dan memberikan semangat serta cinta kasih kepada saya, yaitu istri tercinta saya, Esther Dahliana, anak saya yang paling saya sayangi, Abram Apriliana, kedua orang tua saya yang sangat saya hormati, yaitu almarhum Bapak Ibu Sudarno, beserta keluarga besar, dan juga kedua mertua saya yang sangat saya hormati, yaitu almarhum Bapak dan Ibu HR Hartono, beserta keluarga besar. Tidak lupa saya haturkan rasa terima kasih
kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia beserta jajarannya, Panglima TNI Republik Indonesia, Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia beserta jajarannya, Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD beserta jajarannya, Kepala Puskesmas beserta jajarannya, beserta seluruh rekan-rekan saya, baik selama masa belajar hingga bekerja di institusi militer dan di Kementerian Kesehatan, rekan-rekan di lingkungan riset, serta seluruh rekan-rekan di organisasi profesi, baik pada Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia maupun Ikatan Dokter Indonesia. Demikianlah ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas segala anugerah, kepercayaan, dan amanah yang telah diberikan kepada saya melalui kehormatan jabatan guru besar ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkahnya, ilmu, kekuatan, dan kesehatan. Mohon maaf atas kelemahan dan keterbatasan serta kekurangan dalam pidato pengukuhan saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, bersyukur, salam bela negara. Pembacaan doa. Doa akan saya bacakan dalam agama Nasrani. Mohon pada para hadirin untuk menyesuaikan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat menghadiri acara pengukuhan gelar Profesor Kehormatan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, Profesor Dr. Dr. Terawan Agus Putranto, Spesialis Radiologi, Konsultan Radiologi Intervensi, Ilmu Pertahanan, Bidang Kesehatan Militer, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, kiranya penganugerahan gelar profesor ini dapat berkenan untuk kemuliaan namamu dan menjadi berkat bagi sesama manusia serta bagi bangsa dan negara. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, berilah kekuatan dan kesehatan kepada Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, Profesor Dr. Dr. Terawan Agus Putranto, Spesialis Radiologi Konsultan Radiologi Intervensi, dan keluarga, serta kepada Civitas Akademika Universitas Pertahanan Republik Indonesia, agar dapat terus berkarya bagi kejayaan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, lindungilah kami dari segala mara bahaya dan bencana, serta ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya kepada-Mu kami memohon dan berserah diri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ucapan terima kasih kepada Guru Besar oleh Ketua Senat Akademi Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Sidang sehat yang saya muliakan. Selaku Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para Guru Besar. Pertama, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Abdullah Mahmud Hendro Priyono SH,
SIP MH, Guru Besar Ilmu Intelijen, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Kedua, Profesor Dr. Taruna Ikrar, MD, MPhil, PhD. Guru Besar Bidang Bioclinical and Neurobiology School of Biomedical Sciences, Pacific Health Sciences University, California, Amerika Serikat, dan Fakultas Kedokteran Universitas Malayati Lampung, serta Ketua Konsil Kedokteran. Ketiga, Profesor Dr. Dr. Gigi Melani Sadono Jamil, MPhil. Guru Besar Bidang Biomedik Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti Jakarta dan Konsil Kedokteran Gigi. Empat, Profesor Dr. Dr. Bahtiar Murtala, SP Radiologi. Guru Besar Bidang Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Konsil Kedokteran Divisi Pendidikan. Lima, Profesor Dr. Dr. Tristania Rus Effendi, Radiologi Amkes, Guru Besar Bidang Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Keenam, Profesor Dr. Dr. Sutoyo, spesialis buka, Guru Besar Bidang Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ketujuh, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, PhD, Guru Besar Bidang Medisin Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kedelapan, Profesor Dr. Dr. Arif Faisal, spesialis radiologi, Guru Besar Bidang Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kesembilan, Profesor Dr. Dr. Farhad Enket, Guru Besar Bidang THT Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kesepuluh, Profesor Dr. Khairul A. Nidom, Guru Besar Bidang Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Pertama, Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsio, Guru Besar Bidang Ilmu Pertahanan Program Studi Doktoral Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kedua, Profesor Purnomo Yusdiantoro, PhD, Guru Besar Bidang Teknik Penggoreng, Produksi dan Manajemen Migas, Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Ketiga, Profesor Dr. Panca Jati, Guru Besar Bidang Manajemen, Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Indonesia. Keempat, Profesor Dr. Yahyana Harhab, MSI Abotekan, Guru Besar Bidang Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Militer, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kelima, Profesor Dr. Irdam Ahmad, MSTAT, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan dan Lingkungan Hidup, Program Studi Doktoral Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Keenam, Profesor Dr. Andes Anak Agung Banyu Perwita, PhD, Guru Besar Bidang Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Selesai. Penutupan sidang senat terbuka. Pengukuhan gelar Profesor Kehormatan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Pertahanan Republik Indonesia oleh Ketua Senat Akademik Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu, tanggal 12 Januari 2022, pukul 10.16 waktu Indonesia Barat, sidang Senat Terbuka Universitas Pertahanan Republik Indonesia
dalam rangka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan Guru Besar Tidak Tetap Ilmu Pertahanan Bidang Kesehatan Militer pada Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dr. Terawan Agus Putranto, Spesialis Radiologi Konsultan Radiologi Intervensi, secara resmi saya nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Silakan duduk kembali. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dr. Terawan Agus Putranto, Spesialis Radiologi Konsultan Radiologi Intervensi, berkenan menempatkan diri di depan. Senat dan Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Republik Indonesia meninggalkan ruang sidang diawali dengan ucapan selamat. Senat dan Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Republik Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
silakan duduk kembali. Sebagai acara selanjutnya, foto bersama. Sesi pertama, Letjen TNI Dr. Budi Sulistia, 2 Kepala Rumah Sakit Polri, ketiga Ketua KKU, keempat Ibu Nora Riamijat, kelima Ibu Lid, adik Bapak Presiden Joko Widodo, keenam Kepala RSPAD, 7 Irjen TNI, 8 Ibu Agus Harimurti, 9 Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, ke-10 Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, ke-11 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dr. Terawan Agus Putranto, ke-12 Ibu Terawan, 13 Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 14 Menteri Pertahanan Republik Indonesia, 15 Menteri KKP Republik Indonesia, 16 Ibu Hendro Priyono, 17 Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Hendro Priyono, 18 Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio, 19 Wakil Ketua DPR. Profesor Dr. Insinyur Purnomo Yudhistiantoro, selanjutnya Irjen Kemhan, dan terakhir Profesor Gatot Lawrence. Thank you.
Luar biasa. Kadet mahasiswa paduan suara, ditunggu Mas Agus Harimurti Yudhoyono untuk foto bersama. Ayo turun dulu, ayo paduan suara silakan turun. Mas Agus sama Mbak Anissa menunggu. Disampaikan kepada hadirin tamu undangan untuk souvenir, kartu souvenir yang terdapat di dalam undangan dapat ditukar di meja penerima tamu di depan. Kami ulangi kembali, untuk kartu souvenir yang terdapat di dalam undangan dapat ditukar di meja penerima tamu di depan. Terima kasih. Untuk kadet mahasiswa paduan suara agar bergerak cepat untuk foto bersama segera.
That's the back.